Halo sahabat Sensei, ketemu lagi di Digital World Evolution Indo bareng Komang Choi. Kali ini aku bakalan bahas tentang cara menukar gold arrow dengan hadiah ya. Di sini khususnya untuk hadiah star Choi, bintang ya. Nanti biar kita bisa buat summon dapat kesempatan summon gold Saiyan Choi. Wadaw, berharap banget Choi. Oke, langsung aja di sini aku dapetin 49 Choi. Nah, ini kalian bisa dapetin di ini ya, di kisah I Lost Choi. Nah, di sini kalian fight mungkin kesempatan sekitar 3 kali kalian fight dalam satu hari ya. Jadi per hari kalian harus main biar nanti efisien ya. Nanti kalau udah main menang kan dapat itu panah dari Ayos Choi. Nah, di sini kita tuker di nomor 1 Choi. Di sini kesempatan per hari kalian bisa draw 3 star ya. Kita coba aja coy. Per draw untuk dapetin star kalian berbayar 15 arrow. Oke. Nih, agak lemot ya sinyalnya coy. Ini mungkin karena masalah servernya terlalu penuh ya, jadinya agak lemot coy. Oke, udah 3 kali diambil, berarti nggak bisa ngambil lagi yang lain ya. Maksudku nggak bisa ngambil star lagi. Jadi per hari itu starnya bisa diambil 3 kali coy. Oke, kita bakalan lihat di sini star kita beneran nambah ya. Nggak ada coy. Ini ya, buka dan secara acak dapatkan star high 1-3. Kita coba cuy, pakai. Waduh, dapat star high 3 cuy, key banget ya. Oke, udah nambah ya 3 ya. Jadi sekian dulu salah satu video gimana sih caranya untuk nuker arrow I lost. Jadi kayak gitu coy. Semoga kalian suka dengan video ini dan terbantu dengan video ini ya. Yaudah kalau gitu gua pamit. Dadah. Jangan lupa untuk mampir ke server 3 berteman sama aku Komang _ Abi. Okay, bye-bye. Thanks for watching.